Musyawarah Nasional Partai Golkar resmi menetapkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum yang baru di Partai Golkar dan akan dilantik malam ini. Namun sejumlah pihak menilai visi-misi Bahlil sebagai Ketua Umum belum jelas, ditambah tidak adanya riak-riak di dalam munas dinilai menjadi sesuatu yang tidak biasa. Rapat pimpinan nasional yang dilanjutkan dengan musyawarah nasional Partai Golkar sepanjang Selasa kemarin resmi menetapkan Bahlil Lahadalia jadi ketua umum yang baru menggantikan Erlangga Hartarto. Bahlil dinilai memenuhi syarat sebagai calon ketua umum Partai Golkar karena pernah menjadi bendahara umum Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Papua. Agus Gumiwang Kartasasmita yang sebelumnya menjabat PLT Ketua Umum Partai Golkar menyebut Bahlil sebagai kader terbaik Partai Golkar. Agus juga mengucapkan terima kasih kepada Erlangga Hartarto atas apresiasi Golkar di Pileg 2024. Kita mengetahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Partai Golkar dalam UST sebagai caketum. Hanya satu, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Kita akan segera memutuskan dan menetapkan Pak Bahlil sebagai ketua umum kita ke depan. Arah Partai Beringin di tangan Bahlil dinilai peneliti politik dari ISEAS, Made Supriyatna, masih belum dipaparkan secara jelas. Made mempertanyakan dinamika dan tarik-menarik kepentingan politik yang tidak terlihat di depan layar. Tidak adanya riak-riak dan diskusi sepanjang proses penetapan Bahlil, menurut Made, jadi sesuatu yang rumit. Sebenarnya untuk saya itu tidak ada sesuatu yang baru. Yang akan mengejutkan bagi saya adalah bagaimana nanti, dan sebagai seorang pengamat saya excited melihat di balik semua hal prosedural yang dikatakan Pak Nurdin Halid yang saya hormati itu, tetapi untuk sebagai pengamat jadi kering sekali kalau tidak ada dinamika apa sebenarnya yang berada di balik layar, apa sebenarnya tarik menarik kepentingan dan ini yang sebenarnya ingin saya lihat dan saya sampaikan tadi itu yang proses secara yang tidak prosedural yang di balik layar yang saya tangkap dan karena saya juga mengetahui dan mendapatkan beberapa informasi dari luar ya agak rumit gitu dan saya excited melihat bagaimana ini ke depannya gitu ya. Okay. Usai menetapkan Bahlil jadi ketua umum, Munas Partai Golkar akan ditutup hari ini. Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto direncanakan akan hadir. Golkar juga memastikan mengundang mantan Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto hingga Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia yang juga senior Partai Golkar Yusuf Kala. Tim Liputan, Kompas TV.